Kalian punya tanaman anggrek bulan tapi belum pernah berbunga atau jarang banget berbunga? Sini guys, aku kasih tahu tipsnya biar anggrek kalian lebih rajin lagi berbunganya. Hai, welcome back to my vlog. Sedikit cerita, aku dapetin tanaman ini dari salah satu hunter anggrek yang ada di Jawa Barat. Nah, ini adalah jenis anggrek Phalaenopsis amabilis. Jadi anggrek ini adalah anggrek asli Indonesia. Nah, bunga ini juga dinobatkan sebagai puspa bangsa atau identitas bangsa. Jadi wajib kita lestarikan ya guys. Terus waktu datang ke rumah, anggrek ini dalam kondisi daun menguning dan akar membusuk. Treatment pertama yang aku lakukan, aku rendam akarnya pakai fungisida atau anti jamur. Setelah itu aku angin-anginkan. Setelah kering, aku siapin sabut kelapa dan akar pakis ini. Setelah itu aku ikat dalam kondisi daun di bawah dan akar di atas guys. Lalu aku gantung di tembok bata atau kalian juga bisa gantung di kayu ya. Untuk treatment selanjutnya aku pakai air cucian beras. Jadi fungsinya selain merangsang akar, kalau misalnya bunga anggrek kalian tuh berbunga, bunganya tuh akan bertahan lama. Jadi terbukti bunga anggrekku ini sudah 2 bulanan tapi masih belum rontok gitu loh guys. Oh ya, bunga anggrek ini suka banget sama tempat teduh, bukan basah ya guys ya. Jadi kalau basah akan gampang busuk akar. Suka tempat teduh tapi cahaya dan angin masih bisa masuk. Dan bunga anggrek ini tidak suka cahaya matahari langsung karena akan menyebabkan daun itu terbakar. Jadi masih tertarik nih kalian merawat bunga anggrek? Komen di bawah ya. Bye bye.